Auto yang dapat gelaran Best of the Best dekat Auto Show dan Scooter King Yamaha punya Jai. Assalamualaikum guys. Selamat petang. Hari ini 27 hari bulan bulan 4. Alhamdulillah sudah sampai penghujung bulan 4 juga So hari ini hujan. Okey. Dan saya menghala ke Kampar. Saya menghala ke Kampar. Hari ini ada family day experience di Sahum Resort di Kampar. So hari ni ramai yang turun. Okey, daripada KL pun ada support. Alhamdulillah. Memang satu keluarga yang besar lah. Hari ni dia berkumpul. So hujan tak hujan, saya tetap jalan. Okey. Nasib baik dia baru start turun, tak lebat. Jadi saya ambil kesempatan ni, saya terus gerak lah. Saya terus gerak ke Kampar. So hari ni saya pakai hoodie baru hoodie baru Achilles. Akan keluar tak lama lagi. Nanti korang check. Okay. So itu saja. Jom kita tunggu next video. Alright, bye. Alright guys, sebenarnya saya lupa nak bagi nak share dekat korang. Hari ini sepatutnya ada satu tim satu tim, maksudnya sebahagian RDX series yang datang family day ni. Tengah hari tadi mereka pergi main water rafting. Okey, dekat Gopeng. So mereka main water rafting, saya tak join. Saya rasanya lebih kurang dalam 10-11 orang, termasuk lagi geng-geng daripada KL yang join sekali. Jadi saya pula tim yang kedua, lebih kepada setup dekat homestay. Itu sebab saya gerak pukul 3. Saya tak gerak pagi tadi, tak ada dah pagi, lebih kurang pukul 12 macam tu. 11 lebih sampai dekat Gopeng pukul 12 main water rafting. So saya tak join, saya terus pergi ke homestay. Okay. Baik, jom kita sambung. Baik. Selepas kedai durian Kawin siam. Kawin siam Siam. Kawin siam Semua siam lah. Semua siam Berapa kilo? Ini udang merah nama dia 38 lah. Oh. Yang itu montong 28. Itu apa? Montong. Montong. Ini udang merah lah. Tapi ada masalah sikit. Oh iya ke? Masalahnya bang, saya bawa motor, saya nak beli lebih. Saya nak hala ke Sahum. 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 Dekat ya. Ada cara tak abang boleh hantar? Pasti. Siap. So kita sampai kat gerai durian, kita nak tapau sikit tapau sikit. Kita tengok berapa harga abang boleh bagi. Okey, kalau harga cun, kita sapu lah. Kita sapu. Kita bawa masuk. Okey. Alright. Terima kasih bang, murah rezeki bagi buah lebih. So kita ambil berapa kilo bang tadi? 30. 30. 30 kilo bang. 35. 30. Yes. Lebih 4 biji. So kita makan buah udang merah. Untuk kita punya ahli-ahli X series so kita belanja makan durian. Kita ada kambing golek, kita ada durian. So kita memang orang kata family day healing. Guys. Okey. So kita tunggu anak abang ni, dia hantar durian dekat homestay kita dan saya gerak dulu ke homestay. Okey. Kita jumpa next video. Alright. Bye. Alright guys. Saya dah masuk simpang ke Kampung Sahum So
ini ada pemandangan dalam kawasan ini, kampung-kampung. Dia agak dalam. Sebab dia kawasan pendalaman ya. So kalau ikut map lebih kurang 6 minit nak sampai. Jarak dia di 5 kilometer. Dia nampak macam dekat, tapi sebenarnya dia kawasan pendalaman. So kalau nak beli apa-apa memang kena beli siap-siap. Kalau tak, dia tak boleh. Dia tak masuk. Tak boleh, tak masuk tu maksudnya tak ada Grab, tak ada Foodpanda mungkin lah. Sebab dia bukannya tengah-tengah bandar. Bukan tengah-tengah bandar Kampar. Dia goping atas sikit sahaja. Jadi kami pun dah beli barang-barang semua tadi di Jemaidin semua. Dari apa tu, kita bawa siap-siap lah masuk ke dalam. So bila kita sampai homestay, kita dah tak nak ke mana-mana dah. Tak nak ke mana-mana lah. Okay, itu je. Stay tuned next video. Bye. Mana rumah kita ni ke? Ni. Ni? Tu kan? Kan, ni rumah akak tu. Oh. So kita kat sini je lah? Ya. Yang ni sebab dia 2 tingkat. Oh, yang ni? 1 tingkat? Yang ni 1 tingkat. Oh, kita dah sampai ya. Tadi tu lah, tuan rumah. Oh. Apa lah? Buat orang pergi sini ya, bobok? Assalamualaikum. Siapa sampai? Sampai bap. Okay lah, sihat lah. Oh. Okay bap. Haa. In. Ready lah. Baik. Ambil motor lah. Haa? Ambil motor je lah. Haa, ambil motor lah. Lagi? Takde lah. Haa, tu. Assalamualaikum bang. Oh. Oh. Tu kambing kita eh. Ha. Ni ini dah semua 4 jam. Homestay ni ke? Yang barang ni. Bukan. Oh, abang bawa. Ini memang kita. Oh. Yang ni kita dah semua 4 jam. Oh, semua 4 jam eh. Lagi? Kita ada smoke lagi 2 jam. Sebelum ni kita dah smoke 4 jam. Okey. Tadi tengah hari kita makan di Pekara Zaki. Ini kita sambung di sini untuk malamnya. Okey, okey. So, total masa untuk kita siap dan lem smoke ni 7 ke 9 jam. 7 ke 9 jam eh, siap semua eh. So, tak lagi kita ada menu lagi nasi goreng udang. Tu dia. Oh, padu. Heavy jugalah kita punya dinner malam ni. Betul. Sebenarnya. Yang ni kita boleh buat untuk RM100. RM100 eh? RM100 saya ni. Tapi dengar kata kita ada 30-40 orang ni kot. 30 lebih. So makan boleh puas padu lah malam ni. Padu lah. Padu. Okey. Saya tak nak ganggu abang buat persediaan. Ya.
Kita pergi lepak dari tempat dulu. Alright, jom. Kambing dia guys, nampak? Haa, kambing smoke. Oh, kawan kita black ah. Ha. Entah oh, naik EF5 tau. Oh. Ban, jemput. Ha. Lama nak jumpa ah, ha. Gila punya. Ada. Gila punya. Ada. Oh, ya. Allah. Ni masa Evan jemput. Hai. Hey. Hey, tawa baju ah. Tu dia, jadi kita dah sampai. Okey. Arrive dah sampai. Gila lah. Semua pakai. Assalamualaikum. Tu dia. Naik auto? Ha. Sampai. Alhamdulillah. Auto.
Baik. Bila semua dah sampai. Okey, ini dia nampaknya. Gila lah X-Series. Kereta mantap-mantap lah. Assalamualaikum, Rem. Main air, Pai. Ada satu tu dah hitam dah aku pakai sampai. Tak boleh putih dah. Macam mana? Best lah, water rafting. Abi, wallet saya masuk air, kamera masuk air, handphone masuk air. Tu kamera okey lagi? Masuk Abi. Aduh. Hey, Cikgu Lan. Assalamualaikum. Cikgu. Selamat sama ya. Main water rafting eh tadi? Ha. Ha. Panjang. Dok. Hai. Apa ni? Ni. Abang Pi. Assalamualaikum. Okay, eh, ya? Tadi water rafting kan? Ha. Ha. Syok. Jadi? Hai, Syam. Hai, Syam. Dalam. Syam, hai. Makan dulu dalam. Okey, balik dulu. Kita tidak tak boleh jamak. So, asah. So, sesi oi, apa? Serahan baju. Boleh simpan baju. Apan. Pak. Tu dah tahu, Pak. Bos. Mari, dia order air, Pak. Dia kata dah. Semua dah sampai. Ni abang tengah buat nasi goreng eh. Nasi goreng siput. Ya, eh, nasi goreng siput. Mari kita tengok. Abang apa ni bang? Ni buat apa? Oh, mashed potato. Kita prepare semua dekat site. Prepare semua eh. Semua kita prepare dekat site. Yang ni preparation untuk nasi goreng ni. Ni tu? Oh ni, Koslo. Nasi goreng nanti wife saya bawa. Oh. Ya. Siap masak lah tu. Ya. Ya. Nasi goreng udang telur mata. Ya. Dah. Bang kami dah sampai. Thailand punya geng eh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, tahu tak apa? Sejuk. Hello. Assalamualaikum. Saya. Ha ha ha.
Akhirnya kita sampai. Kita punya kawan yang terakhir. Alhamdulillah. Rezeki. Eh. Kambing dah siap eh. Chef kita nak potong ni. Tujuh jam. Lepas slide kita akan final grill. So dia, Amir kita dah sampai. Assalamualaikum. Selamat hari. Tak hari eh? Haa, tu lah. Sejuk lah. Haa, sejuk lah. Takut. Takut eh? Takut. Cemburu eh? Haa, pergi tak lah abang hang tu. Kenapa? Oh, ni tak lah abang ni? Abang hang lah. Tak lah cium-cium. A few moments later. Tak kari ya. Tak kari ya. Ini Abang Fitri ya. Fitri ya. Saya sampai. Saya sampai. Puji ya. Ada. Pakai kaki pun mayo. Okay guys. So malam ni kita rasmi eh. Baju design nak kena serikin. Okay. Untuk Exilis Family. Alright, ini depan maghrib, kita makan kan. Lepas tu kita pergi bakar tomohok pula. Jom. Tak on, okay, kita tengok dulu. Kalau mak tak ada, mungkin ni kambing. Sausage. Ini pula. Haa, oh, fillet kita. So dia. Ini, mashed potato. Haa. Gravy dia asing. Ni salad, tomato, nasi goreng udang dengan telur. Tu dia. Apa? Yang telur. Salad. Okay, ni dia dah petu. Dia dah smoke bagi lagi masak. So ni jadi dah. Nice. Kau main goreng-goreng tu. Yeah, boy. Api-api tu. Ramai-ramai ada meja. Amir, pusing sikit Amir. Pusing-pusing. Oh, tu baju baru. Baru. Tunggu makan. So. Oh. Dah lambat. Ai aku beli tu dah hang ai. Mana jepikai, jepikai? Oi, tu belakang tu. Jepikai. Siapa nak potong? Ada sepatu dekat yang mana merah tu. Ha ni. Nazar. Tu. Bukan merah. Ai sepatu. Yo, kau besar, kau ramai. Bismillah. Ya. Allah. Terima kasih kepada Mus. Mana Mus? Asim Mus. Murah rezeki Mus. Oh, amin. Mus, mana Mus? Tempat kahwin. Mus dalam bilik tu. Dalam rumah. Ada satu chef di Bercam ni pun memang dadah dia punya seorang ni. Kami pun dia orang ya. Jadi kita bukan ada kulineri bang, kita jual ikan. Kita dibuat dengan nama tu apa ni. Dia kata kita jangan, ponok. Mereka tinggal tu bang ni. Dah. Saya dah orang macam tu. Kira-kira. Okay, kita pakai kerja.
Panjang sambung. Panjang sambung main ton. Ini lama sikit panjang. Ya. Yeah. Panjang betul. Okey, panjang pendek nak simpan tulang dia. Dah. Hey, tak mai bina aku buat untuk warga men. Bila semua merasa tomahawk. Tak ada. Daging lembu. Okay guys, selamat pagi semua. So malam tadi tak ada apa-apa sangat, tak rekod. Lepas makan-makan kambing semua. So ini ada kursi healing kita, kursi healing X series. Kursi director, kursi ni. Okay. Ini dah suasana dia kabur pula. Saya golan pagi-pagi. So, tak makan-makan eh. Breakfast dah ada. Nasi lemak. Ni kuih curry pop tu dia. Semua curry pop ke? Syam. Oh, tu. Oh, ni macam donat ke? Kuih. Ya. Request dulu. Bismillah. Selamat pagi, Udin. Selamat pagi, bos. Sedap, bos. Sedap. Sedap, kan? Sedap, kan? Hei, benda makan juga. Habislah ni 2 kali. Kenapa? Tak sedap. Dia kata tak boleh stop banyak. Lagi, masih sedap. Kepat dia mantap. Haa, kepat dia mantap. Mantap kau. Tak ikut. Ikut, bukan ikut. Makan-makan. Ibu dah boleh nampak malam. Makan lah. Mau balik. Tung-tung tu hilang-hilang. Abang Levi kita pagi-pagi dah panas dengan kambing eh. Aku rasa Levi kat ofis tak jenis tau. Dia garang. Masuk peti sejuk kan? Nasib buat, nasib baik buat. Cuma tak ada dah masak 2-3 kali. Okey, jaga lain. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Hati-hati. Kali.
Le. Alasan dia. Apa lagi bawa beli jiwa lah. Tengah, nanti kita marah. Eh, jam ni kita okay, panjang, hati-hati. Jumpa lagi. Alright. Terima kasih. Jumpa lagi. Sisi-sisi nak balik lah. Sebelum kita nak balik. Rizal pun tak kena cekai lah. Hello. Leo, nak gerak kan ni? Saya jauh lagi. Motor laju. 2 jam sampai lah. Sipa bang. Sipa, sipa. Tusuk, sipa. Ha, jom. Jom, jom. Jom, jom, jom. Eh, lagi. Tidur kat mana, Wan? Ni pun. Mereka singgah Penang, cuba balik. So tinggal lah kita. Jom. Jom. Bye. Thank you.
So dah, kita dah habis check out. So aktiviti sebelum kita balik rumah masing-masing, itu kita akan makan cendol dulu guys. Okay, dekat Bekan Groping. Tapi itulah, saya pun tak tahu mana. Jadi pakai motor tak boleh nak laju-laju, terpaksa kena ikut kereta. Tadi ni saya seorang jawab motor. Time balik lah. Masa datang tu adalah geng-geng daripada petani kan, korang dah nampak semua. So yang last balik, saya seorang je buat motor. Dan lain semua buat kereta. Okay, jom kita sambung perjalanan. Bismillah. Okay guys, kita dah sampai dekat Bekan Groping eh. So ni kita kita makan Anwar Cendol Special ABC. Cendol semua ada. Jom kita makan. Itulah cendol. Baling-baling. Baik ikut ni jalan. Lain-lain pun dapat view-view yang menarik. Tak boleh ni. Tapi yalah, yalah Ben. Yalah tu tak pernah lalu. Kalau suruh pergi Phuket, boleh ni lah sebab dah lalu. Ada match je lah. Apa dia? Tak tahu. Tak. Dekat berani yalah. Padahal yalah lagi dekat. Potong. Potong. Dia pun ada pergi Phuket. Dia kata yalah dah tak pernah Phuket tu. Sebab jalan dah pernah lalu kan. Itu mental kita. Tunggu dekat Sagau. Yalah akan sampai. Tak tiga. Takut yang tempat baru ni situ dia tak sampai dengan seorang pula. Ada ke kalau dia penuh dah. Tak betul tu. Tak betul tu. Tak nampak tu. Tengok ada drone ikut dia. Apa bidangan tu kan tak minta. Salah masuk kampung kau macam tu. Kau pun mampu kau semua. Saya pun kajar kajar tu kata. Apa buat kat kumpin tu? Itu nama dia tu. Dia lah letak lebih orang lah. Okay. Hujan tu. Hai. Okay, pergi. Hai. Hai, baik. Hai. Terima kasih. Hai. Alright. Ah, tak ada lah. Hai. 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 Okay, Zam. Alright. Amin. Ya. Tak. Tak ada. Alah, tak ada apa. Aduh.
orang yang banyak berjasa dalam ni yang sponsor-sponsor makanan semua. Kami Mus, kambing seekor. Terima kasih Mus. Lagi makan yang malam dia pergi bagi. Ya. Terima kasih. Gila. Sekian settle. Settle. Kau dikau. Ha, nasi hat nyai. Hai. Hai. Ya. Hai. Lagi. Nanti, hai. Nanti. Ha, nanti bagi. Hai, hai. Okey. So, balik. Terima pun dah kenyang. Jom kita balik. Bismillah. Okey guys. Assalamualaikum. So, hari ni 28 April, hari Ahad. So tadi adalah aktiviti terakhir acara Experience Family Day yang berlangsung di Kampar. Di Kampar. So syukur Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan orang kata waktu malam tu ada hujan sikit tapi tidak lebat lah cukup. So majlis pun berjalan seperti biasa walaupun ada hujan. Tapi terima kasih kepada Mus juga, okay, yang belanja kambing golek ataupun orang kata kambing smoke lah. Ha, dia bukan golek saja, dia smoke sekali. Ha, so memang mantap lah dengan nasi goreng, ada udang, ada telur mata lagi. Ha, kan. Lepas tu nasi kepada geng-geng KL, ya, Abang Arif, Abang Andy, Abang Dami, siapa lagi? Abang Ari, yang turun daripada KL, join water rafting, kan, gerak-gerak pagi. Siapa lagi yang KL? Tak ingat lah, saya rasa ingat tu nama tu lah, Andy. Lepas tu geng Batani, geng Batani, Wang Kamil, Yahya pakai teammate baru. Lepas tu Ma'e, lepas tu yang lain datang malam juga. Pejoy dia tak bermalam, tapi dia balik lepas acara tu. Lewat juga dia balik sampai pukul 1 dia balik. Lepas tu Abang Yus, Abang Yus yang bengkel, dekat bengkel kereta, ataupun kita panggil dia Abang Yus GS lah. Dia pakai GS sekarang dengan anak dia Aiman. Datang sekali. Lisi pun ada datang. Terima kasih. So itu saja daripada saya. Terima kasih banyak kepada subscriber YouTube saya juga yang lama menunggu video saya. Sebenarnya saya pun ada masalah sikit dengan editor, jadi buat masa ni saya edit sendiri, jadi memang ambil masa sikit lah. Tapi insyaAllah video ni saya usahakan siap secepat mungkin. Ok, so itu saja dan kita jumpa lagi yang akan datang. Assalamualaikum.